Yang lalu kita telah menitipkan aspirasi pada beliau. Pemilu baru saja digelar. Oleh karena itu tentu masa bade lorong. Kon nambahnya juga. Kawan-kawan sekalian. Hidup Bro. Ini ugal-ugalan dan tidak tersentuh oleh kalangan rakyat dan pekerja. Kenaikan 100% adalah kenaikan yang ugal-ugalan. Kenaikan yang tidak mungkin bisa kita janji-janji beliau yang katanya akan mensejahterakan rakyat buruh dan pekerja. Saatnya kita tagih. Kawan-kawan sekalian, BPJS Kesehatan yang sampai saat ini layanan kesehatannya masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak keluhan yang harus dibenahi. Tapi fakta yang dilapan juga yang mengatur tentang upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota yang semestinya menjadi hak kabupaten dan kota, ternyata tolak ukurnya. Pemilu baru saja digelar. Oleh karena itu tentu masa bade lorong. Kon nambahnya juga. Kawan-kawan sekalian. Hidup Bro. Ini ugal-ugalan dan tidak tersentuh oleh kalangan rakyat dan pekerja. Kenaikan 100% adalah kenaikan yang ugal-ugalan. Kenaikan yang tidak mungkin bisa kita janji-janji beliau yang katanya akan mensejahterakan rakyat buruh dan pekerja. Saatnya kita tagih. Kawan-kawan sekalian, BPJS Kesehatan yang sampai saat ini layanan kesehatannya masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak keluhan yang harus dibenahi. Tapi fakta yang dilapan juga yang mengatur tentang upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota yang semestinya menjadi hak kabupaten dan kota, ternyata tolak ukurnya. Jangan lupa subscribe ya.